Bupati Pelalawan Riau, Muhammad Haris, penuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri tadi pagi. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait perizinan perusahaan yang lahannya terbakar di Kabupaten Pelalawan. Bupati Pelalawan Riau, Muhammad Haris, tiba di gedung Bareskrim Polri pagi tadi. Ia datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pelalawan. Terkait pemanggilannya, Haris berkelit bahwa izin perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan dikeluarkan oleh kementerian dan bukan Pemda Kabupaten Pelalawan. Kita kan perizinan itu kan dulu kan dari apa tuh istilah tuh dari kementerian bukan dari kita. Oh, izinnya dari kementerian. Ya, bukan dari kita, mau bukan. Gubernur juga enggak? Nah, itu dulu kan ada satu rekomendasi dulu tahun 2006 ya. Tapi udah lama ada tapi dilanjutkan dengan pelepasan kawasan waktu itu. Dari 281 laporan polisi yang saat ini sudah dalam tahap penyidikan, Polri telah menetapkan 325 tersangka dengan rincian 230 tersangka perorangan dan 95 tersangka korporasi. Yang beroperasi di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Tri Julianti, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.